kita sarankan bahwa ternak ini jangan dijual. Artinya dijual untuk yang dikorban, dijual untuk dipelihara, boleh lah, sementara ini dari tiga outlet yang kita periksa itu belum ada yang sakit. Pak, nama lengkap Pak? Aguslan. Aguslan. Iya. Sebagai apa Pak? Sebagai kasih pengobatan pemberantasan penyakit hewan dan sebagai pengalaman obat-obatan. Dari dinas? Dari dinas pertanian Pak. Semacam ini kita lakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi mulai hari ini sampai nanti hari hanya itu lah pemeriksaan antimortem Pak. Jadi hewan setelah diperiksa kemudian nanti pada waktu dipotong diperiksa lagi. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan bahan asal hewan yang asuh itu aman, sehat, utuh dan halal. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait hewan yang layak untuk dijadikan korban Pak. Hewan yang untuk korban itu adalah hewan yang sehat Pak ya. Jadi umurnya memenuhi dan kira-kira kalau kambing itulah umur 1 tahun Pak. Jadi well, bibinya itu well 1 pasang itu juga bisa untuk korban. Sedangkan untuk sapi juga begitu, jadi umur 2 tahun lah kira-kira, jadi kuel 1 pasang itu yang layak untuk korban. Nah, kemudian tujuan daripada pemeriksaan kesehatan hewan ini adalah itu tadi, yaitu pemeriksaan sebelum dipotong dan sesudah dipotong ya, jadi untuk memastikan bahwa sehat itu sehat, hewan itu sehat. Hari ini ada berapa lokasi Pak? Kira-kira sekitar ada 20-an. Ada enggak yang tidak layak untuk dijadikan korban? Jadi untuk sementara ini untuk kesehatannya itu sudah cukup Pak ya. Tetapi kalau dilihat dari umurnya ada yang belum well. Tadi saya lihat beberapa ada yang belum well. Jadi belum umur 1 tahun atau well sepasang itu belum. Apakah ada sanksi tersendiri Pak atau memang diambil atau tidak diperbolehkan untuk menjual? Ya kita sarankan bahwa umur yang kurang itu jangan dijual Pak. Jangan dijual, kita sarankan begitu. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan di giginya tadi, itu ada beberapa yang belum puel. Jadi itu belum layak lah untuk dikorban. Selamat pagi Bapak. Ya, pagi kembali. Gimana Pak hasil pemeriksaan hari ini Pak? Sesuai hasil pemeriksaan dilihat dari kasat mata sehat semua Pak. Sehat semua Pak. Iya. Sudah berapa lokasi Pak yang diperiksa baru, Pak? Baru 4 lokasi Pak ini. Baru 4 lokasi. Rencananya sampai ke Sobo sana Pak. Oh, Sobo Pak. Dilakukan sampai hari kapan Pak ini Pak? Ini dilakukan hanya sehari ini Pak. Hanya sehari. Nanti pemeriksaan postmortemnya nanti waktu hari hanya. Hari hawa ya. Kita keliling lagi di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Ya, sementara belum ada yang didapati ada yang penyakit lah ya, belum ya. Sementara masih ya. Ada. Ada ya. Penyakit yang berkembang sedikit. Oh, solusinya dikasih apa tadi Pak? Sudah dikasih semprot dengan Busanek. Oh ya. Biar tidak merambat bukanya. Oke Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat bertugas. Ya. Ditaruh mana Pak ternaknya Pak? Ya. Ternaknya. Ya, sangat, oh di belakang ada lagi. Iya, ada kandang. Terendah 17 juta. Tertinggi 3 juta. 3 juta ya ini Pak. Yang mana 3 juta? Oh ini Pak. Pak siapa Pak namanya Pak? Edi. Pak Edi. Di sini sebagai penjual apa karyawan? Karyawan, makan bersih-bersih. Oh bersih-bersih. Sama air lambat. Ya. Pengirim kambing kalau ada. Pengirim kambing. Sampai di lokasi ya. Sehari berapa ekor kira-kira? Rata-rata keluar? Ya. Tiga. Tiga. Tiga orang saya.
3 ekor sehari. 3 ekor. Sampai hari H kira-kira laku berapa ekor? 100 ekor. Enggak sampai. Ya 15, 10 mungkin. Oh, masa? Enggak, belinya agak sulit karena dari kambing. Loh, ini kambingnya kan banyak punya stok berapa? 50-an kan? Sekitar 50 lebih. Laku berapa ekor biasanya? Satu hari juga, kalau hari ya enggak tahu. Oh, sampai hari ya, terakhir kira. Kambingnya dari mana, Mas, ini, Mas? Pasar. Mas. Desa Jambi. Di mana? Daerah mana? Rogojambi. Telemung enggak? Enggak, masih Rogojambi. Oh, ini daerah selatan, ada Rogojambi ya. Ya. Rogojambi. Berarti ini persiapan dulu ini masih kurang. Berarti kalau yang beli ini nanti antar sampai lokasi, sampai rumah. Ya. Servisnya antar sampai rumah ya? Iya. Ada biaya tambahan? Enggak? Iya, pengiriman. Oh, biaya pengiriman ya? Biaya pengiriman, seikhlasnya? Iya.